Halo teman-teman, balik lagi di channel VE Gaming. Jadi di video kali ini kita akan membahas event promo Diamond Double 11 yang akan segera hadir di original server. Jadi kalau tidak ada perubahan, nanti untuk event yang tipu-tipu ini akan segera hadir tanggal 26 Oktober guys ya. Yang dimana kalian harus meminta bantuan dari teman kalian untuk membantu kalian supaya ranking 1 lagi di event tersebut, agar kalian bisa mengumpulkan banyak diamond kuning ya. Nah jadi di advanced server itu sudah ada simulasinya. Jadi di advanced server dari kemarin kami sudah dikasih diamond kuning, dan pada tanggal hari ini diamond kuningnya sudah bisa digunakan. Dan di sini kami juga bisa klaim peti guys yang ada isinya diamond kuning. Coba kita buka ya. Nah ini dia, kita mendapatkan 29 diamond kuning. Kemudian kalau hoki di sini sih bisa dapatnya sampai 1111 diamond kuning sih, tapi ini kayaknya goib deh guys ya. Gak mungkin ada yang dapat sih untuk yang sampai ribuan diamond kuning ini ya. Oke, sekarang kita coba cek dulu di shopnya guys ya, kita lihat apakah skinnya sudah murah di sini. Nah ini dia guys, harga skinnya jadi 1 diamond saja guys ya. Dan di sini saya udah mengumpulkan sekitar 629 diamond kuning guys ya. Jadi kita bisa membeli skin dengan harga 1 diamond saja guys. Tapi di sini untuk bocoran diskon skinnya masih belum ada guys ya. Karena yang di advanced server ini untuk skinnya itu harga asli, bukan harga yang sudah didiskon ya. Jadi nanti di tanggal 11 November di original server itu bakalan ada diskon skinnya lagi, sehingga kalian bisa panen banyak skin dengan diamond kuning guys ya. Oke, kalau gitu kita akan coba belanja skin harga 1 diamond guys. Skin elitnya kita bisa beli nih harga 1 diamond doang. Let's go, kita langsung gaskan guys. Nah enak banget ya, dapat 620 promo diamond auto borong skin dengan harga 1 diamond saja guys ya. Oh ya, kemudian untuk diamond kuningnya teman-teman bisa pakai buat gacha efek recall juga guys ya. Kemungkinan nanti bakalan hadir lagi untuk efek recall tas-tas ya. Karena dari tahun ke tahun kalau ada event diamond kuning ini, maka ada efek recall tas-tasnya juga guys. Jadi kalian bisa mendapatkan efek recall tas-tas hanya dengan 1 diamond saja kalau kalian hoki dengan sekali gacha ya. Kalau tidak hoki, kalian harus beberapa kali gacha. Mungkin nanti saya juga akan bikinin konten gacha akun subscriber lagi ya, untuk mendapatkan skin, untuk mendapatkan efek recall tas-tas menggunakan promo diamond. Kalau misalkan promo diamond dia habis dan tidak mendapatkan efek recall tas-tasnya, maka akan saya gantikan dengan satu skin epic shop ya, seperti tahun-tahun lalu guys ya. Coba kita gacha habiskan dulu deh diamond kuningnya guys. Kira-kira dapat gak sih dengan 1 diamond saja? Ya, ternyata tidak dapat. Dan syarat gacanya teman-teman minimal harus punya 1 diamond biru ya. Kalau teman-teman gak ada diamond biru, maka tidak bisa beli skin dengan harga 1 diamond ataupun gacha efek recall dengan harga 1 diamond guys ya. Oke, sekarang kita akan melihat bocoran skin Double 11 2022 ini jatuh kepada Gusion. Waduh, Gusion dapat skin Double 11 2022 ini. Kalau untuk yang annual star rank-nya jatuhnya kepada Leslie, jadi pasangan seperti tahun lalu. Tahun lalu yang double 11-nya skin Shura-nya Hayabusa, kemudian yang annual star rank-nya itu skinnya si Kagura. Jadi berpasang-pasangan mereka guys ya. Nah jadi ini eventnya sudah hadir di advanced server dan ini masih simulasi saja guys ya. Untuk event gacha skin Gusion ini akan hadir di original server tanggal 8 November kalau tidak ada perubahan ya. Dan kalian sudah bisa langsung melakukan pre-register juga seperti yang tahun kemarin. Nanti di tanggal 13 November teman-teman bisa klaim 1 token gacha gratis plus promo diamond dari Moontoon guys ya, yang isinya bisa hingga 1111 promo diamond guys. Oke, sekarang kita lihat dari price poolnya dulu guys ya. Yang pertama pasti ada skin double 11 yang tahun 2020 dan 2021, yaitu Xborg dengan Hayabusa. Tapi ya untuk yang bocoran skin kolektornya belum ada informasi. Kalau yang di advanced server ini skin kolektornya Gusion, yang artinya Gusion ini kan skin utamanya yang diganti skin kolektor. Kalau yang di tahun 2021 kemarin itu ada price pool skin kolektornya guys. Jangan-jangan nanti yang di tahun 2022 ini gak ada lagi skin kolektornya. Karena Moontoon akhir-akhir ini udah makin pelit sih guys. Nah ini skin epicnya, teman-teman bisa lihat ya. Ada beberapa skin epic limited yang bisa kalian dapatkan di event Double 11 2022 ini. Dan ada skin epic shop yang bisa langsung dibeli. Dan ini skin spesialnya, saya liatin teman-teman pause aja kalau kecepatan ya. Kemudian ada si skin elite juga.
Dan tentunya juga ada isi skin normal ya di event ini. Dan yang pastinya ada hadiah ampas, yaitu emote guys. Yang dimana katanya Double 11 itu event panen emote guys ya, bukan event panen skin. Kemudian di sini juga ada Double 11 Wish Fragment. Nah, Wish Fragment ini teman-teman bisa pakai buat tuker skin di shop guys. Nah, ini skin-skin yang bisa kalian tuker, ada Xbox Tesla Maniac 800 Fragment ya. Kemudian yang skin Hayabusa-nya juga 800 Fragment. Untuk skin Gusion-nya sendiri juga sama, harganya 800 Fragment ya. Kalau untuk yang skin Epic itu harganya 400 Fragment guys. Kalau untuk skin spesial harganya 300 Fragment. Dan di sini hanya bisa tukar skin spesial ke atas saja guys. Untuk skin elite dan skin normalnya tidak bisa ditukar menggunakan fragment ya. Kemudian di sini untuk skin ya itu bisa di gift ke teman guys ya. Jadi buat yang seller-seller skin kalian juga bisa langsung open saja jasa kirim skin Gusion Double 11 2022 ya. Oke, di sini ada token gratisnya guys ya, Double 11 Wish Token. Nah, kalau kita tekan token gratisnya, eventnya belum hadir. Kemungkinan ya, kemungkinan kalau nanti hadir di original server, sepertinya bakalan tidak jauh beda dengan yang tahun 2021 kemarin sih. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, yang tahun 2021 kemarin, itu kita bisa melakukan 3 kali draw di event Double 11, maka kita bisa klaim satu peti skin elite. Nanti teman-teman bisa buka peti ini dan mendapatkan skin elite random. Caranya hanya tinggal gacha aja di event Double 11 3 kali. Kemudian di sini ada login ke dalam game, dapatnya 1 token. Kemudian bagikan halaman event, dapatnya 1. Top up 20 diamond, dapatnya 1. Top up 100 diamond, teman-teman akan mendapatkan 2 token plus 30 diamond kuning. Kemudian top up 250 diamond, teman-teman bisa mendapatkan 40 diamond kuning plus 3 token. Dan top up 500 diamond, dapatnya 100 diamond kuning. Gunakan 100 diamond, dapatnya 1 token. Gunakan 250 diamond, dapat 2 token. Dan gunakan 500 diamond, dapatnya 2 token. Serta gunakan 1000 diamond, dapatnya 3 token. Ditambah dengan yang pre-order 1 token, totalnya 17 token. Kemudian untuk 3 token tambahannya, teman-teman bisa dapetin di event yang rabat top up harian. Jadi top up 1 hari 1 hari, teman-teman bisa klaim lagi tambahan 3 token. Totalnya ada 20 token. Dan tambahan 10 token lagi, tapi di sini harus beli pakai diamond dengan harga yang cukup murah juga sih guys ya. 10 diamond dapatnya 1 token, kemudian 88 diamond dapatnya 1 token dan 100 magic dust bisa dibeli 3 kali, serta 180 diamond dapatnya 2 token plus 200 magic dust. Itu bisa dibeli 3 kali. Nah, jadi itu kira-kira gambaran bagaimana cara kalian bisa mendapatkan Double 11 Wish Token yang baru ini kalau tidak ada perubahan guys ya. Oke, untuk harga gacanya masih sama sih dengan yang tahun lalu ya, 1000 diamond, dan akan didiskon 50% hanya 1 kali saja selama event ini berlangsung. Serta 100 diamond untuk 1 kali draw, diskon 50%-nya akan di refresh setiap hari di sini guys. Kemudian untuk 10 kali gacha pertama itu sudah dijamin mendapatkan skin spesial ke atas yang belum kalian miliki guys ya. Kita coba draw 10 kali pertama dulu di sini. Nah, ini dia yang kita dapat guys. Skin Kimi guys yang spesial, serta Argus di sini guys. Hanya dapat 2 skin doang ya. Dan di sini kita mendapatkan fragmentnya ada 100 fragment. Oh, 150 fragment guys. Sisanya emote dan hadiah sampah guys. Terus untuk 10 kali draw berikutnya, minimal kalian bakalan dapat 1 skin elite. Bakalan dapat skin elite ke atas guys ya. Ini draw ke-20 kita ya. Nah, ini dia skin spesial lagi kita dapatnya guys. Skin clean ya. Kemudian ini ada skin Gusion dan ada skin Granger. Jadi tidak menjamin mendapatkan skin epic ke atas ya. Untuk 10 kali draw berikutnya hanya menjamin mendapatkan skin elite ke atas. Kemudian setiap kali kalian draw, kalian akan mendapatkan wish core guys. Wish core itu untuk membuka peti yang ada isi skinnya guys ya, yang bisa kalian buka secara gratis ya. Jadi untuk 10 kali gacha itu minimal kita dapatnya 100 wish core di sini. Jadi untuk membuka peti-peti ini kalian membutuhkan wish core guys ya. Jadi kalau untuk yang mythic wish box ini itu dibutuhkan sekitar 1000 wish core guys. Yang artinya kita harus 100 kali gacha guys ya. Nah, kalau kalian buka yang mythic wish box ini itu sudah dijamin sih mendapatkan skin epic ke atas ya. Di sini bisa mendapatkan skin epic serta skin Double 11 dari tahun 2020 sampai tahun 2021 guys ya. Kalau yang di legendary itu akan dijamin mendapatkan skin epic ke atas juga sih.
Cuman skin epicnya itu ada skin epic shop. Kalau yang mythic ini skin epic limited semua guys, tidak ada skin epic shop ya. Dan kemudian di epic wishbox-nya itu akan dijamin mendapatkan skin spesial ke atas. Yang raw wishbox-nya akan mendapatkan skin elite ke atas. Kalau yang common itu teman-teman akan mendapatkan skin normal ke atas ya. Kemudian di sini juga ada hadiah draw-nya guys ya. Teman-teman bisa mendapatkan fragment tambahan setiap kalian melakukan draw guys. Kita udah 20 kali draw dan kita udah mengumpulkan 325 fragment di sini. Jadi untuk mendapatkan 800 fragment itu kira-kira dibutuhkan sekitar 50 kali draw sih guys ya. Yang artinya kalian harus siapkan sekitar 4000 atau 5000 diamond agar kalian bisa tukar skin Gusion yang terbaru ini guys ya. Oke, kemudian di sini juga ada eksklusif epic skin chest, harganya 600 fragment guys. Jadi kalau kita beli peti ini, kita akan mendapatkan skin epic limited secara random. Berarti sudah dipastikan untuk yang double 11 2022 ini tidak ada lagi price pool skin kolektor, karena yang di tahun lalu isi petinya itu ada skin kolektor guys, tapi di sini gak ada sama sekali skin kolektornya. Wah, Moonton bener-bener udah pelit banget di sini guys ya. Oke, kalau gitu 325 fragment kita akan tukar skin spesial Sun aja di sini guys. Kebetulan skinnya masih belum dimiliki. Nah, ini dia. Jadi mungkin nanti kita akan lanjut gacha lagi ketika event ini sudah hadir di original server nanti. Oke, sekarang kita coba buka untuk common wishbox-nya di sini guys ya. Kira-kira bisa dapat skin yang belum kita miliki atau tidak. Di sini ada skin Alice nih yang belum saya punya ini. Jangan-jangan dikasih skin yang udah punya lagi ya. Tuh, Alice. Tuh kan, malah dikasih skin yang udah dimiliki guys. Dikonversi jadi 10 doang. Padahal satu langkah lagi itu dapat Alice loh. Astaga, Moonton begitu ya cara mainnya ya. Oke, di sini saya udah pindah akun. Kita akan coba ke Hokkien dengan 10 kali gacha 500 diamond. Kira-kira bisa dapat gak sih skin epic langsung? Jangan dikasih skin spesial dong. Wih, dapat guys. Kita dapat skin epic guys. Di 10 kali gacha pertama guys ya, dapat skin epicnya si Saber Saviornya Rafaela. Nah, kalau skin epic double itu dikonversi menjadi double 11 wish fragment ya. Jadi tidak dikonversi menjadi rare skin fragment guys. Ini kalau kita dapat skin duplikat terus sih lebih murah sih untuk mendapatkan 800 fragment ya guys ya. Karena untuk skin epicnya tadi dikonversi cukup gede juga sih di sini ya. Kita dapatnya 195 ini loh, fragment loh guys, hanya dengan 10 kali gacha loh. Apalagi kalau kalian combo pakai token gratis, bisa lebih murah sih guys. Ini 20 kali gacha ya, kita lihat ya, dapat skin Aldous ya. Jadi 10 kali gacha itu dapat skinnya dikit banget sih. Ini bener-bener event panen emote sih guys. Emotnya banyak banget tuh, lihat guys. Kemudian fragmentnya cuma dapat 100 lagi. Nah, ini 20 kali gacha kita sudah berhasil mengumpulkan 300 fragment guys. Oke, lanjut di akun ketiga guys ya. Kita coba ya 10 kali gacha pertama, apakah kita mendapatkan skin epic? Ternyata tidak ya, hanya mendapatkan satu skin spesial saja kalau tidak hoki guys. Tapi ini cukup hoki, kita mendapatkan 150 fragment guys. Nah, ini dia, 10 kali gacha dapatnya 150 fragment guys. Lumayan sih ini guys ya. Oke, ini akun terakhir, kita coba gacha satu kali dulu. Bisa langsung dapat skin nggak satu kali gacha guys? Ya, dapat fragment 50, lumayan. Lanjut ya, 10 kali gacha, kita lihat dapat skin epic nggak? Dapat skin spesialnya si ini Estes guys. Nah, ini dia, dapat skin spesial Estes ya. Dapat 2 skin, sisanya hadiah ampas dan ada 100 fragment. Totalnya kita mendapatkan 162 fragment di sini guys ya. Oke, mungkin ini saja sih sedikit bocoran event double 11 yang akan hadir di original server. Untuk yang farming diamond kuningnya akan hadir mungkin tanggal 26 Oktober. Kalau untuk yang gacha skin Gusion ini hadirnya tanggal 8 November. Untuk diamond kuningnya sendiri bisa teman-teman pakai nanti tanggal 11 November guys ya. Terima kasih guys sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.